그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자. 나와 신나게 놀고. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya mams, share lagi kegiatan aku hari ini. Nah ini tuh di weekend ya mams, di hari Sabtu. Dan kali ini aku udah bikinin bekal. Untuk bekalnya hari ini cuma aku bawain spaghetti dan susu. Karena hari ini kan jadwal pelajarannya cuma 2 mata pelajaran. Dan pulangnya juga cepet, jadi gak bawa nasi ya mams. Nah ini Mas Nabilnya udah siap-siap. Jadi kita mau langsung berangkat aja ya mams. Untuk berangkatnya seperti biasa di 7:30 kurang gitu. Jadi walaupun hari ini lebih nyantai, tapi ya namanya berangkat sekolah ya tetap sama ya mams. Oke, yuk langsung aja aku mau anterin anakku sekolah nih mams. Nah mams dan teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Nah buat teman-teman nih yang lagi sakit atau yang lagi kurang enak badan nih, aku doain semoga segera sembuh ya mams, dan bisa beraktivitas kembali nih, amin. Nah aku sudah sampai di sekolah ya mams. Ini dia sekolahannya Mas Nabil. Jadi aku antar cuma sampai kelas aja, terus nanti langsung aku tinggal gitu nih teman-teman. Ini teman-temannya udah pada datang sih ya, walaupun masih jam 7:30 lewat gitu, jadi mereka sudah pada datang nih teman-teman. Oke, kita balik lagi ya mam, setelah antaran aku sekolah, hari ini aku mau bikin cemilan nih. Aku mau bikin tahu isi, tahunya sudah aku isiin ya. Untuk isian ini aku bikin tauge sama kol aja yang aku bikin bumbu pedas gitu ya. Jadi mau bikin tahu pedas gitu nih teman-teman. Yuk langsung aja yuk. Untuk tepungnya di sini aku mau pakai tepung terigu aja. Terus nanti aku tambahkan sedikit baking powder ya mams, biar supaya lebih renyah gitu. Ini aku bikinnya juga sisa dari isian tahu yang waktu kapan ya aku bikin ya, ternyata pas aku cobain itu masih enak gitu teman-teman, belum basi. Ya udahlah aku pakai aja ya. Mumpung tahunya juga masih ada nih. Oke, untuk bumbunya seperti biasa garam penyedap dan kasih baking powder sedikit aja ya teman-teman. Diaduk-aduk dulu, tambahkan air. Udah deh, kalau udah kekentalannya sesuai dengan selera kita masing-masing ya. Pokoknya gak terlalu kental, gak terlalu encer juga sih teman-teman. Tinggal tahunya kita masukkan ke sini dan siap digoreng nih mams. Kayak gini aja ya, simple. Kali ini mau bikin cemilannya nih mams. Nah hari ini mams dan teman-teman semua masak apa nih di rumah? Hari ini Mama Nabil tadi masaknya cuma ikan aja nih teman-teman, sama sambel. Udah kayak gitu aja. Nah pulang dari sini kayaknya kepingin makan yang pedes-pedes nih. Makanya aku bikin tahu aja lah. Tahu isi nih. Ini padahal cabenya udah banyak banget mams, aku masukkan ke dalam isian taugenya gitu. Tapi kurang pedes nanti. Untuk tambahannya aku pakai cabai rawit yang hijau gitu nih teman-teman, supaya lebih pedes lagi ya. Gak tahu nih lagi kepingin makan yang pedes-pedes nih mams, karena memang aku lagi apa ya, Mas Nabil tuh lagi batuk, terus juga Pak suami juga lagi batuk. Alhamdulillah untuk Mama Nabil sih masih dalam keadaan sehat ya. Jangan sampai ya, amit-amit deh kalau ketularan, repot juga ya kalau mama yang sakit, karena memang kan semua kerjaan rumah tangga itu berpusatnya di emak-emak ya. Jadi nanti gak ada yang masak, gak ada yang beberes rumah. Aduh jangan sampai ya mams, ini aku lagi jaga kesehatan juga nih buat teman-teman, dan mudah-mudahan semua di sana juga tetap jaga kesehatan ya. Oke, untuk tahu isi aku udah mateng segini aja nih teman-teman. Tadi aku pisahin buat Mas Nabil yang gak pedes ya, gak pakai isian. Nah aku tambahkan cabai rawit hijau juga nih teman-teman. Ini dia untuk masakan aku tadi pagi, cuma ikan cuek, terus aku pakai apa,
sambal untuk rumah ini, rumah untuk dapur alhamdulillah udah aku rapikan, cucian piring juga sudah aku cuciin. Tuh tinggal tadi ya wajan bekas aku goreng tahu gitu teman-teman. Ini tinggal mau aku lap-lap aja. Pokoknya hari ini lebih nyantai gitu ya moms. Jadi Sabtu ini aku nggak mau terlalu banyak kerjaan. Masaknya juga yang simple, cuma satu menu aja nih moms. Jadi nggak mau yang terlalu banyak apa ya, masak yang makan tempat banyak gitu teman-teman. Udah rapi, udah seneng banget. Lanjut mau jemput anakku sekolah gitu nih teman-teman. Oke, ini tahunya mau aku bawa ke depan karena di depan ada Pak suami lagi nyetrika ya moms. Ini aku sekalian mau aku sajikan buat Pak suami, temennya dia nyetrika gitu, sama kopi tentunya ya. Biasa moms kalau weekend aku tuh bagi tugas ya mam, Pak suami nyetrika, aku masak dan beberes rumah. Untuk kamar tidur sudah aku rapikan. Nah tuh bisa dilihat ya. Kerjaannya sama tiap weekend ya, kayak gini aja teman-teman. Pak suami lagi nyetrika nih. Nah aku mau duduk di sini sambil nanti bentar lagi mau jemput anakku gitu nih teman-teman. Nah sambil ngopi ya tentunya. Ini kopi aku tadi dari pagi nih moms. Aku mau temenin sama tahu isi aja nih, tahu pedas gitu teman-teman. Namun kalau weekend itu biasanya berlibur atau di rumah aja nih. Kalau weekend Sabtu anakku tetap masuk sekolah ya moms, jadi ya kayak gini di rumah aja nih. Oke lanjut, ini di sore hari atau menjelang sore ya teman-teman. Ini tuh aku lagi kepingin makan kue tiau goreng. Jadi ini untuk semua bahannya sudah aku siapkan. Ada sawi, ada bawang putih yang sudah aku cincang, ada sisa ayam goreng kemarin ya aku suwir-suwir aja nih. Terus ada kue tiaunya. Nah ini ada bumbu yang sudah aku campur semua, saus tiram, kecap asin, terus kecap manis, garam, gula penyedap sudah aku masukkan sini semua mams. Nah ini juga ada kue tiaunya sudah aku cuci bersih, dan yuk langsung aja kita masak nih mams. Jadi tadi kan karena menunya cuma ikan, aku jadi kepingin ngemil gitu nih mams sore-sore kayak gini ya. Gak tahu kenapa nih Mama Nabe lagi kepengen ngemil terus ya. Tadi apa pagi itu tahu isi, nah sore ini tuh aku kepinginnya kue tiau nih moms. Jadi aku langsung aja deh eksekusi mumpung bahannya ada di rumah ya. Oke, tadi sudah aku masukkan si bumbu bawang putih, sudah harum banget nih. Masukkan satu butir telur ya moms, aku orak-arik aja seperti ini. Nah kalau kok telurnya sudah mulai agak mateng, aku mau masukkan si kue tiaunya ya mams. Ayamnya dulu, ayamnya yang sudah aku suwir-suwir nih. Terus aku aduk-aduk lagi ya mams. Lanjut aku masukkan si kue tiaunya nih teman-teman. Nah ini aku aduk dulu sampai tercampur merata gitu nih mams. Nah kalau kue tiau ini biasanya yang suka tuh aku sama Pak suami ya, walaupun nanti aku pisahin sedikit buat Mas Nabil, siapa tahu dia mau gitu ya. Oh iya moms, ini aku juga pakai bumbu bawang putih ya, masih ada stoknya, aku kasih sedikit ya. Jadi tadi sudah pakai bawang putih cincang, tapi aku tambahkan lagi sedikit untuk si bumbu bawang putih. Oke lanjut ya moms, ini masukkan bumbu yang sudah aku campur jadi satu. Nah ini aku siram aja ke sini semua. Jadi ini sudah jadi satu semua ya moms, kecap manis, saus tiram, kecap asin, garam, gula, dan penyedap. Oke tinggal diaduk-aduk aja nih moms. Nah ini nanti aku pisahkan dulu buat anakku ya separuh. Jadi Mas Nabil kan kurang begitu suka pedes ya. Jadi nanti pas yang terakhir itu aku tambahkan sambal ya mams. Tadi kan tadi pagi aku nyambel ya, dan ternyata memang masih ada sisanya. Nanti aku tambahkan sambal di bagian akhir ya mams. Ini aku masukkan dulu untuk sawinya mams. Oke tinggal diaduk-aduk aja nih, dan jangan lupa dites rasa ya, kurang apa gitu ya. Kalau sudah pas tinggal dimatikan kompor. Kayaknya simpel dan mudah banget ya mams untuk masak kue tiau ini. Nah ini aku cobain dulu ya untuk si kue tiaunya, dan menurut aku ini rasanya udah pas nih teman-teman. Nah aku angkat dulu ya, ini aku mau pisahin buat anakku gitu nih mams.
Oke, ini sudah aku pisahkan buat anakku sedikit. Lanjut, ini aku tambahkan sambal ya, Mams. Ini sambal yang tadi pagi itu. Oke, tinggal diaduk-aduk aja. Dan ini sudah siap untuk dihidangkan nih, teman-teman. Sore-sore ini ngemilnya berat juga ya, Mams. Ini pakai kue tiaw gitu. Nah, ini aku mau tambahkan lada. Ternyata lada aku bubuk aku habis nih, teman-teman. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kayak ginian aja udah enak ya. Nah teman-teman, gak terasa nih sudah di akhir video. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata maupun video aku yang kurang berkenan. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.